So guys, selamat pagi. Jadi ini adalah lensa Mike dengan seri 30mm 1.7 ya. Jadi untuk hasil foto untuk pre-wedding outdoor ini masih rekomendasi, karena untuk buka yang cukup menarik dan untuk hasil fotonya juga mungkin bisa blur ya. Yang pakai Mike seri ini nanti bisa komen-komen untuk hasilnya kayak apa. Pokoknya ini saya akan review untuk hasil dari Mike 35mm 1.7 ya. Nanti yang pakai lensa ini juga bisa komen-komen. Ini saya pakai lensa ini di Sony Nx2 Japan ya. Ini untuk hasilnya ya bro ya, hasil foto pre-wedding outdoor dari Mike 35mm 1.7. Oke bro, ini adalah hasil dari lensa Mike. Saya menggunakan Sony Nx2 Japan ya bro ya. Jadi untuk blurnya ini sedikit dapat lah. Soalnya untuk bukanya juga lumayan gede kan, 1.7. Seperti ini untuk potret, hasil potretnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk warnanya nggak seperti ini hijaunya. Jadi saya grading menggunakan Adobe Lightroom bro. Jadi sedikit enak gitu kan, biar lumayan bagus lah untuk warnanya ya. Nah ini untuk hasil dari landscape juga. Nah ini agak blur ya, enak ya. Jadi akan-akan yang pakai lensa ini apakah masih oke apa enggak? Kalau menurut saya ini gokil habis lah. Dibanderol enggak sampai 1 juta, lensa ini mampu apa mengambil foto atau video juga lumayan halus. Untuk warnanya juga tajam sebenarnya. Tapi kalau lebih tajam kalau kita diedit pakai Lightroom pasti joss. Ini saya edit pakai Lightroom bro, hijaunya jadi mantap kan. Nah ini ada satu lagi lah, mantap ini. Ini saya edit pakai Lightroom. Jadi gimana? Bagus kan? Kira-kira gimana? Oke, gitu aja dari saya. Review dari lensa Mike. Mantap bro, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Thank you bro.